Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya beroperasi sejak tanggal 25 Mei 2002 dan merupakan salah satu unit usaha di bawah Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya. Menempati lahan seluas 4,6 hektar berlokasi di Jalan Jemur Sari nomor 51 sampai 57 Surabaya. Moto Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya adalah kami melayani dengan ramah, senyum, ikhlas, dan salam. Berdasarkan data kunjungan pasien di Poli Rawat Jalan, Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya dari tahun 2015 hingga 2017. Poli jantung, poli syaraf, poli mata, hemodialisis. Telah terjadi kenaikan jumlah pasien yang signifikan, sehingga manajemen Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya tertantang untuk membuat inovasi dalam memberikan pelayanan kepada pasien dengan diwujudkannya Brain Center, Cardiac Center, Kidney Center, dan Eye Center. Untuk menunjang pelayanan Brain Center, Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya menambah fasilitas alat CT scan yang lebih canggih. Dengan desain gedung, tata letak ruangan, hingga sistem layanan, ruang ICU dan ICCU difokuskan untuk memberikan penanganan yang cepat dan akurat. Tak lupa juga, didukung oleh peralatan yang canggih seperti ventilator, monitor per pasien, dan dokter jaga bersertifikat yang bertugas setiap hari 24 jam non-stop, sehingga siap memberikan pelayanan intensif bagi pasien-pasien kritis yang membutuhkan perawatan. Saya Dr. Irwan Barlian dari Departemen Bedah Saraf. Di sini kami ada Brain Tumor Center. Saat ini yang kami kembangkan adalah satu pelayanan untuk tumor otak, di mana tumor otak yang kami kembangkan adalah tumor otak polda yang spesifik seperti yang lokasinya dalam atau skalpis tumor. Yang kedua adalah lokasi-lokasi tumor-tumor yang berada di lokasi yang area sensorik. Saat itu kami kembangkan metode quick surgery, di mana quick surgery pasien dibangunkan pada saat operasi sadar penuh. Itu kami lakukan stimulasi tak rangsang apakah terjadi gangguan pada fungsi sarafnya. Dengan berikutnya yang kami kembangkan, mungkin ke depan akan kami kembangkan untuk vaskular dan spine atau kelainan tulang belakang. Saat ini masih kita perkuat tim kita. Dalam upaya meningkatkan layanan paripurna untuk pasien dengan penyakit jantung, Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya telah membuka layanan. Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia. Salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu adalah memang betul merupakan penyebab kematian paling banyak di dunia saat ini. Penyebab yang paling tersering adalah memang ada faktor risiko yang mempengaruhinya. Yang ada dua, yaitu adalah non-modifikasi sama modifikasi. Yang paling tersering adalah salah satunya adalah diabetes, hipertensi, kemudian merokok, obesitas, hal-hal itu yang bisa menyebabkan suatu penyakit jantung koroner. Tentunya yang lain seperti usia dan riwayat keluarga itu juga mempengaruhi juga tentunya. Dan di Cath Lab RS ini kita bisa melakukan suatu tindakan yang lebih lengkap lagi, yaitu melakukan suatu namanya tindakan diagnostik maupun intervensi. Bagaimana dengan diagnostik? Diagnostik tentunya kita bisa melihat
apakah ada penyempitan tidak dari pembuluh darah jantung koroner. Apabila sudah ada penyempitan atau ada stenosis dari pembuluh darah jantung koroner, maka dapat kita lakukan suatu tindakan intervensi. Intervensi yaitu adalah dilakukan pemasangan stent atau yang dikenal atau seperti ring tersebut. Nah, hal-hal itu yang dapat kita lakukan di cath lab ini. Selain itu, selain jantung koroner, tentunya kita juga bisa melakukan suatu tindakan namanya yaitu pemasangan alat pacu jantung. Alat pacu jantung digunakan pada pasien-pasien yang memiliki kelainan aritmia atau kelainan irama. Nah, sehingga hal-hal itu juga dapat kita lakukan di cath lab ini. Kita bisa melakukan pemasangan alat pacu jantung atau permanent pacemaker, atau bahkan kita dapat kita lakukan suatu temporary pacemaker. Setelah tindakan intervensi, pasien diobservasi di ruang perawatan intensif selama 1 x 24 jam. Dalam menunjang layanan Kidney Center, Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya yang sebelumnya mempunyai 20 unit mesin hemodialisa, saat ini menambahkan mesin hemodialisa menjadi 50 unit yang mampu melayani 150 pasien setiap harinya dengan tenaga yang profesional dan tersertifikasi. Penyakit ginjal kronik merupakan masalah kesehatan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Penyebab terbanyak dari penyakit ginjal kronik ini adalah diabetes dan hipertensi. Penanganan atau perawatan diabetes dan hipertensi sudah demikian baiknya sehingga pasien akhirnya akan jatuh pada komplikasi penyakit ginjal kronik. Dari tahun ke tahun, jumlah penderita penyakit ginjal kronik semakin meningkat. Rumah Sakit Islam Jemur Sari berusaha mengembangkan pelayanan hemodialisis agar semakin banyak penderita penyakit ginjal kronis dapat terlayani dengan baik. Untuk melengkapi pelayanan dengan penyakit ginjal, Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya menyediakan alat ESWL yang berfungsi sebagai salah satu pilihan terapi untuk penanganan batu ginjal. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh manajemen Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya dengan menambahkan alat vako emulsifikasi yang lebih canggih guna menunjang pelayanan operasi katarak tanpa jahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Raghi, spesialis mata RSI Jemur Sari. Vako emulsifikasi adalah metode yang sangat nyaman. Pasien-pasien bisa langsung pulang, tidak perlu apnama. Tidak perlu ditutup sesudah operasi dan resiko kegagalan juga sangat minimal. Alhamdulillah tahun ini RSI Jemur Sari akan menyediakan mesin vako emulsifikasi yang terbaru. Semoga dengan metode yang canggih dan mesin yang terbaru ini akan menambah kepuasan dan menambah keberhasilan dari operasi-operasi katarak yang dilaksanakan di RSI Jemur Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Rumah Sakit Islam Surabaya Jemur Sari. Kami akan menjaga kepercayaan itu dengan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kami juga terus melakukan perbaikan dan pengembangan pelayanan. Saat ini kami sedang mengembangkan pelayanan cardiac center, stroke center, kidney center, dan eye center. Pengembangan pelayanan yang kami lakukan merupakan upaya dari Rumah Sakit Islam Surabaya Jemur Sari untuk menjadi one-stop healthcare solution. Semoga kedepannya Rumah Sakit Islam Jemur Sari dengan lebih baik lagi, dan kami juga menjadi rujukan rumah sakit di Jawa Timur, khususnya rumah sakit yang bernaung di dalam Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirnya fasilitas kateterisasi jantung atau biasa disebut dengan cath lab telah menambah daftar layanan unggulan Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya seperti diagnostik dan intervensi, brain center, cardiac center, kidney center, dan A center. Diharapkan Rumah Sakit Islam Jemur Sari menjadi organisasi yang mempunyai berbagai macam spesialisasi pelayanan kesehatan yang didukung oleh SDM yang profesional dan kompeten di bidangnya sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.